Kembali lagi sama saya ya. Salam jumpa kembali dimanapun rekan-rekan berada ya. Maaf pakai masker karena musimnya musim corona ya. Oke, kali ini saya dapat kiriman paket senapan angin ya. Senapan angin apa dari Mas Pratu Bagus dari Bekasi ya. Dari Bekasi. Oke, dan alamatnya Bekasi ya. Dia seorang anggota TNI ya. Oke, bila mana Mas Pratu Bagus, salam. Terima kasih atas kepercayaannya ya. Oke, saya buka dulu ya. Saya buka dulu. Oke, ini senapan jenis Grendel ya, Benjamin Franklin ya. Oke, dan nantinya saya akan merubah senapan ini dengan ganti chamber sama laras semua ya, sama tutup depannya juga saya ganti karena larasnya saya mau ganti sama OD13 ya, dan chambernya juga saya mau ganti pakai chamber Subtiger Grendel ya. Maksudnya Subtiger variasi ada sekarang yang buat Subtiger jenis Moser ya. Oke, nanti saya mau ganti satu set dari chamber ini sampai laras sama tutupnya mau saya ganti. Jadi nantinya jadi laras panjang ya. Jadi laras panjang. Oke, ini senapannya kebetulan dikirim tanpa popor belakang ya. Gak apa-apa sih. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya dengan proses pemasangan chamber, laras, sama yang lainnya. Oke guys, kita lanjut. Oke, sudah saya copot semua bagian atasnya ya, yaitu laras sama chambernya. Sudah saya copot ini ya. Tinggal pemasangan chamber yang diinginkan sama larasnya ya guys. Nah ini chambernya ya, ini dari Subtiger, kebetulan udah saya renovasi ya, dan ini lubang buat tarikan hammer ya. Oke, nah ini udah saya pasang ya larasnya. Ini udah 13, mau saya patri ya, mau saya patri. Nah, mau saya patri. Oke, saya ambil dulu grendelnya ya. Nah ini grendelnya ya guys ya, udah saya modif, tinggal masang, tinggal pasang-pasang ya. Nah jadi gini ya sisirnya, nanti ini grendel kan ya. Nah ini buat hammer, maksudnya buat narik hammer, di sini bautnya persis sama PCP ya, persis sama PCP. Ini udah saya rubah ya, udah saya rubah persis sama PCP ya. Oke, tinggal saya patri ya, dan kita lanjut ke proses selanjutnya ya, yaitu pemasangan chamber dengan cara di patri. Oke, kita lanjut lagi ya. Sip.
Udah jadi ya guys. Oke, sistemnya jadi kayak gini ya. Nah, tadi posisi sebelum dipasang ini hitam ya. Awalnya ada cetan, saya kupas ya catnya ya. Oke, kita uji coba ya. Masukin peluru ya. Oke, sip ya. Udah jadi.